Udah enggak apa-apa, pesen deh. Inden deh. Yakin apa? Lo? Udah yakin. Ya udah, pesen. Online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, kamu pagi-pagi udah datang ke sini aja, kenapa? Mobilnya mogok? Enggak, kan dibilang mobilnya mogok terus. Gue cuman mau ngobrol sama lo. Mau ngobrol sama aku? Ya udah boleh, kita ngobrol di situ aja tuh. Kebetulan aku mau sarapan tadi beli bubur dua. Eh, itu kan bubur gue, jatah gue kan satu. Iya kan ada kerupuknya, lo makan kerupuknya aja dulu. Kalau lo mah tega banget sama gue selalu di nomor 2-in sama lo. Eh, ya udah kalau gitu gue nggak usah, nggak apa-apa kok, gue nggak mau ngerepotin. Eh, jangan, gue cuma bercanda kali. Lagian gue kagak makan bubur, makanan gue keju 200 gram. Badan keju korek gitu, bukan keju. Lah, Aisyah, kamu gitu ya. Ih, ditinggalin gua. Ah, kepotong lagi kan tuh, gua pengen ngomongin panoramik. Ah, tau dah. Marvel, apa menurut kamu sikap kamu ini terhadap Indah adalah benar? Tante rasa kasihan Indah. Dia tertekan. Dia nangis. Tante aja gak tega, Vel. Indah juga butuh alasan dari kamu. Dan mungkin Indah juga mau menjelaskan sesuatu ke kamu. Tapi apa gak sebaiknya kalian berdua bertemu dan berbicara? Dari hati ke hati. Katanya kamu cinta sama Indah. Aku belum bisa ketemu Indah, Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Marvel, gue mau ajak lo ke suatu tempat. Sorry, Gus. Gue gak bisa. Gue harap lo gak nolak ajakan gue. Lo kalau mau ngomong sama gue, ngomong aja sekarang. Kenapa harus ke suatu tempat? Ada sesuatu yang harus gue tunjukin. Yang gue harap. Lu gak nanya alasannya kenapa? Sebenarnya apa yang mau dibicarain dan ditunjukin sama Bapak?